Selamat pagi, hari ini akan membuat tanaman pot gantung ya. Ya, langkah pertama adalah apa? Langkah pertama? Memotong botol plastik. Ya, kemudian langkah kedua? Mengisi 4 lubang untuk mengisi tali. Ya, kemudian yang ketiga? Kasih tanaman. Ya, kemudian selanjutnya? Kasih tanah. Kemudian? Kasih tali. Ya, setelah kasih tali terakhir? Digantung. Nah, sekarang praktekkan dulu. Botolnya sudah dipotong. Sudah. Kemudian sekarang diisi tanah. Ya, silakan per kelompok. Silakan kelompok satu dulu. Silakan diisi tanahnya di sana. Ya, silakan. Nah, ini ada tanah. Nah, di sana di botol gininya ditaruh tanahnya di yang di pot gantungnya ya. Di sisi tanah setengah ya. Ya, lanjut kelompok berikutnya. Dah, lanjut kelompok berikutnya. Kelompok tiga. Kasih tanah dulu. Ya, setengah aja, Pan. Ya, lanjut kelompok 4. Kelompok 4 kasih tanah. Ya, setelah itu masukkan tanamannya ke dalam pot. Nah, ya, jangan di iya. Sudah dimasukkan tanamannya ke dalam pot. Sudah? Nah, sudah. Ya. Ya, tanam tanamannya sudah? Sudah. Nah, sudah itu masukkan talinya. Ya, proses. Gimana caranya, Pak? Nih kayak si Andi dia. Nah. Ya. Ya, kepalanya agak naikin dikit. Iya. Nah, nanti akan menjadi pot gantung ya. Tanaman apa namanya ini? Kembang siam. Iya, bunga kembang siam. Ya. Kak lagi sekali ya. Pak, di bawahnya enggak isi lubang, Pak? Ya, nanti lubangin ya. Sudah isi tanah ya. Ya, gituin dah. Nah. Ya, hujan-hujan menanam tanaman pot gantung. Dah, iya. Coba diikat lagi sekali. Ya, coba angkat di. Ya. Oh. Ya, proses mengikat kelompok 4 ini. Ya. Ya, sudah. Ya. Ada ngadek, kamu kan pakai ini. Udah itu. Ambil Pak, nggak kasih lubang. Terus tiga saja sama meja. Pada yang biasa. Tidak.
Ya, sudah, coba. Ya. Sudah jadi, Pak. Ya, inilah hasil dari 4 kelompok membuat tanaman pot gantung, ya. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.